Hello, hello, sasarakan semua. I nama Andy. Hari ini I dapat satu kereta untuk customer kereta lah. Dia suruh I tolong dia jual. Dia mecap pun suacap special make color. Okay, so kita cakap terdekat sini dulu. Yang ini kereta Toyota Vios 1.5 G-Spec tahun 2010. Okay, mari kita tengok dia make kereta condition macam mana. Jom. Okay, so dia make kereta surat satu layer baru cap balik lah. Dia suruh tukar special color. So sekarang kita tengok dulu dia make kereta macam mana. Okay, let's go. So cap you memang tak payah buat lagi loh. Dia make barang semua original. Ini kereta pun 100% janji tak ada kena langgar make kereta. Nanti I tunjuk kasih tau. Cuba dia make cap you tengok. Ini macam hijau, ada siding make hijau. Ini cap pun sangat mahal. G-spec modern dia. Okay, so sekarang I buat video lah bagi customer tau. Sebab dia sudah nak jual lah ini kereta. Dia suruh kita kasih tengok apa colour, special main colour, kasih tukar colour. Dia dulu colour kalau tak cakap salah dekat hitam lah. Tak apa, nanti I check dulu. Okay, so nampak tak? Memang cantik. Dia main siding-siding tau, dia main cap. Okay, sampai atas tengok semua sekali. Very very nice. Oh, ini kereta colour dia. Dia dalam semua sekali pun cantik juga. Okay, okay, so sekarang kita tengok cermin. Cermin sofa tengok tak ada kena pecah. Ini semua sekali, semua cantik-cantik lagi. Cuba sikit-sikit patut ada kena-kena sikit dia ajalah. Okey. So kita tengok yang G-spec memang belakang T-spec, nampak tak? Okey. Lim pun sama original. Dia pakai mesize nanti 185 60 15 inch. Sofa tayar dia sini tepi ada makan sikit tayar lah, dia pakai Michelin. Tapi talang sofa ada lagi dekat 10% lah. Okey. Tengok talang semua sekali, cantik juga. Okey. Bawa semua sekali tengok ah. Memang tak ada kena rangka, tak ada kena apa-apa punya. Okey. Depan tayar sofa masuk tangan ada dekat 10% jugalah. Tengok, tapi boleh pakai lagi lah. Okey. Tutup kawan semua sekali pun ada juga. Okey. VVTi, very nice lagi. Lampu nampak semua original. Spotlight semua ada. Okey. So tengok sekali. Tengok. Memang cun-cun lah ini kereta. Okey. Very very shock lah ini macam. Tengok semua, loko semua tak lagi BVTI. Semua tak ada masalah, clear. Okay, so kita tengok talang. Nampaklah G-spec memang dia talang itu macam atas sikit itu color, crispy color lah. Okay, tengok. Semua okay ya, cantik-cantik ya. Ini kita pun janji satu owner pakai sama sekarang dengan kita. Tengok. Very very nice ya. Dia punya seat tepi sama sekali pun tak ada cara apa-apa. Nampak sterling pun ada bungkus punya. Tengok, cantik-cantik lagi. ABS ini satu dengan sana satu. Okay, ABS semua ada. Nampak? Memang janji cantik-cantik ini kereta. Okay. So sorry, dia colour ini. Dia macam ada sikit coklat macam ni lah. Kita luar cap saja. Tengok tepi gam. Memang original gam dia. Tengok tak? Okay, original gam dia. Okay. Talang semua sekali nampak lah. Dia cap macam ni, semua original. Okay. Memang 100% tak terkena langgar. Apa-apa pun tak terkena. Okay. Kita ambil kunci. Kunci pun macam ni lah, original. Okay, dia ini bawah pun ada surat pasang satu knock dia. Tengok tepi sama sekali, cantik-cantik. Ini suka kotor, nanti kita kasih pencuci lah. Okay, so kita masuk dalam. Tutup dulu, kita start tengok dulu. Okay, so boleh nampak dia manis pun tak panggil jalan. 1.25, 3.1 km saja. Semua function ada, RPM semua ada jalan. Relay sama standard original. Boleh tengok, okay. Aircon semua okay, 3, 2, 1, semua okay. Lele semua original lah. Nampak? Memang cantik ini kereta. Ini cuba kotor-kotor sikit-sikit. Ini nanti kita boleh kasih cuci sama sekali lah. Okay, tengok tepi. Very very nice lah. Tengok sama sekali. Console board tengok, semua cantik-cantik punya. Tak ada cara, tak ada apa-apa. Okay, side mirror kita try. Okay, boleh simpan tengok. Okay, tak ada masalah. Okay, buka balik. Okay, cermin kita buka tengok. Okay, ada function dia. Ada function dia. Ada function dia, semua sekali ada function dia. Okay, no problem lah, semua okay. Okay, so sekarang kita tengok untuk bawa sini. Carpet ini untuk tampar, original carpet tengok, baru-baru lagi. Okay, 100% pun janji tak ada kena banji main kereta lah ini kereta. Tengok dalam, tepi semua clear. Very very nice tengok semua sekali. Okay, depan kita tengok habis, sekarang kita tengok untuk belakang. Tengok belakang seat dia. Janji betul tak tengok? Very very short lah ini kereta. Dalam semua bersih. Ini pun kotor juga. Okay. Tengok semua sekali. Atas semua sofa pun okay juga lah. Tengok sampai belakang. Very nice lagi ya.
Carbet sama original. Tengok, I ambil. Tengok, bawa semua ori. Semua ori lagi ah, belakang seat tengok. Very very short lagi main ni kereta. Tengok tepi sama sekali. Okey? Tengok papan dia semua okey? Tak ada masalah apa. Clear. Okey? Tangan semua original tak lah. Luar saja kita tukar color dia. Okey. Tengok tan tepi, gun semua original sampai bawa. Cuba ini color special lah. Very very special ini color. Okey, so kita tengok untuk belakang. Okey. Top. Okey. So boleh tengok belakang dia. Okey. Nampak semua bersih. Cantik-cantik lagilah tengok semua sekali. Tengok tepi semua sekali. Okey. Okey, nampak spare tire dia. Okey, semua ada ah. One set semua barang cukup-cukup. Bawa tengok semua original. Okey. So kita tengok tepi semua sekali. Nampak? Memang semua ori ya. Tengok semua sekali. Okey. Tengok sekali lagi. Okey. Demi molek semua original gun dia. Okey, sampai bawah semua sekali. Sama sini. Semua memang semua original. Tutup cover semua sekali. Okey. So sama jugalah nanti belakang berapa liter I tulis kat sini, I bagi customer tahu. Okey, so sekarang kita tunjuk tengok bawah. Bagi tahu lah ini kereta memang change 100% semua ori-ori ya. Okey. Liver sensor ada sini, tengah sini. Okey, kita tutup balik. Okey, so sekarang kita tengok nombor 3 pintu. Okey. Cuba nak kasih tunjuk tahu lah ini kereta so far okey lagi meh. Customer meh kata kalau I tolong jual, I memang check betul-betul kasih tahu sama sekali. Kalau dia ada apa-apa hak, I mesti check up meh ini kereta. Okey, tengok gam tepi ya, semua original. Okey. Tengok tak? Okey. Bagi tahu lah sama sekali. Okey. Nombor 4 pintu. Tengok sekali. Memang cun-cun lah ini kereta. Okey. Tengok tepi, gam semua sekali, sampai bawah semua sekali. Okey. Ini carpet pun semua tanpa juga ah. Original carpet bawah ada lagi. Tengok, baru-baru lagi tengok. Seat dia semua sekali. Tengok. Very very nice lagi. Okey. Tengok tak? Ini kita pun social bus pakom. Kalau you nak lepak, I boleh bagi you juga. Okey, so dalam luar kita tengok habis. Sekarang kita tengok engine dia macam mana. Okey. Sekarang engine pun start lah. Kita buka tengok dulu. Okey. Okey, dah. Okey, so sama jugalah. Nanti ini apa modern dia, horsepower berapa, I semua tulis dekat sini, I bagi I customer tahu. Okey, so kita tengok atas dulu. Nampak original model ah. Gun dia. Okey, sama sekali yang stiker dia dekat sini, itu tutup kawan sama sekali ada. Okey, gun tepi sama sekali ada. Nampak? Sama sekali. Ini pun tak ada buka mirror. Nak semua sekali original, tak ada buka mirror tengok. Okey. Tengok ah, Toyota logo. Okey. So tengok tepi, nampak tak semua original. Panel pun sama original. Okey. Kipas ada jalan ah tengok. Engine dalam pun bersih-bersih juga. Tengok. Very very nice lah ini kereta, saya cakap betul-betul. Tadi I swap test, I pun tahu ni kereta so far condition okey. Nah, ABS semua dekat sana. Okey. Tengok semua sekali. Aircon sejuk ah, tengok air pun keluar. Okey. So kita tunjuk kita tengok bawah lah. Ada leaking, tak leaking, tengok sama sekali ya, betul-betul tengok lah. Okey. So kita tengok habis, kita pergi test ride ini kita condition so far macam mana. Okey. Tutup balik. Okey. So kita pergi test ride lah. Okey, so sekarang kita pakai seat belt juga. Okey, handbrake. Reverse. Okey, sensor ada function dia. Okey, so sini kita kurang, kita test damage tu lights up macam mana dulu. Okey, kita try pusing. Tengok. Okey. Okey, so very good lah. Tak ada masalah. Okey, kita pusing balik sini. Tak boleh, tak cukup. Ada air lah. Air, jangan kena air lah. Nanti customer kena marah saya. Dia mencak semua cantik-cantik ya. Kena itu air kotor ya. Nanti habis dia mencak. Kita pun nak jaga lah. Kita tolong orang ambil video. Kita pun mesti macam kat orang ni kereta. Okay. Kita pusing. Okay. Okay, so I try memang bagus lah. Light start memang tak ada masalah apa. Tak ada, ada krek-krek. Tak ada apa-apa bunyi. Okay, so kita swab test habis.
kita sekarang straight, kita pergi test dia punya gearbox. Tengok macam mana. Ni try tengok. Okay, so I test macam ni jalan lah. Dia punya so far, so far pun okay jugalah. Pun cantik juga lah. Okay, tengok. Ada ngam masuk pun okay juga. Dia pun okay juga. Dia pun tak ada macam ada bising apa barang. Oh, pick up ada lah. Memang lah, I test banyak views lah. Memang lah, dia punya pick up lah, memang sedap loh. Minyak pun tak ada habis loh. Lebih kurang 50%, 60% tengok. Tengok dia pick up. Wah, sedap lah ini kereta. Macam ada jaga kereta punya views lah, ada jaga engine ni lah. Memang pick up ada power mio. I suat test banyak kereta, I tahu. Ada views punya power tak ada macam ni. Dia kurang. Ada macam untuk power cost. So very nice lah. Black dia semua okey juga. Tengok. Okay, I satu round tengok macam mana. I try lah. Bagi customer tahu lah. Kalau betul-betul minat customer, you boleh contact sama saya lah. I boleh inform itu customer. I mean itu customer, mean itu ini kereta, owner kereta, bawa kasih I. I hantar kasih you tengok dulu pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay. Kalau ada customer minat, you call I je. Nanti I inform owner. Panggil dia keluar sampai ambil getai. You datang, you tengok kereta ini. So okay lah, very good lagi ini kereta. Tengok, semua okay. Memang cantik ini kereta. So, I sini tadi Pandan Raya lah. I dekat Pandan Raya sini. I hari ini bukan dekat I punya office sana. Okay, sebab hari ini Ahad lah. Customer minta I, mari tolong buat video bagi customer tahu dia punya kereta nak jual. Toyota Vios G-Spec 2010. Harga nak tahu lah. Nanti tunggu I sampai habis video belakang, I kasih tahu. Okay, so sekarang I test kasih customer tahu kereta condition so far macam mana dulu. Okay ha? Okay, kita pusing. Okay, tengok pick up. Semua okay. Steering pun tak ada goyang apa. Tengok. Very very short lah ni kereta. Janji betul-betul lah. I test kereta memang kasih customer tahu ni. Kalau ada masalah apa, I terus cakap. I tak payah simpan, tak tipu-tipu ni. I tak suka macam ni. Kereta langkah ke tak langkah, semua cakap, semua cakap kasih customer tahu. Okay. Tengok, sedap pakai. Sekejap suara sampai 100 lah tengok. Tengok, very very nice tengok. Steering memang tak ada goyang lah. Cantik-cantik. Wah, ngang-ngang ujian lah. Nasib baik, sudah ambil habis. Sekarang test kereta saja. Tengok, sudah 110. Wah, very very shock lah ini kereta. Cakap betul-betul lah. Pick up ada. Ini function semua okay. Very very nice ini kereta. Betul juga. Okay, kita buka sini. Okay, kita pusing balik. Tengok, pick up lagi sekali. Tengok. Memang sedap ini kita pakai. Smooth, tengok. Very very smooth. Tengok. Toyota minyak cimak. Lagi dia punya barang sangat tahan. Tak payah panggil mau buat ni kita. Biasa sampai itu jalan, minyak hitam tukar, dia kasih tukar, itu auto gear kasih tukar, itu sahaja. Owner pakai sama sekali pun cakap dia tak tahu apa-apa. Semua yang ori. Pakai pun sedap lagi. I pakai macam ni I pun tahulah. Okay, janji betul very very nice lah ini kereta. Kalau betul-betul nak minat, datang cuma sama saya. Datang tengok condition dia lagi sekali. Tengok dia mecap, memang-memang styling dia punya colour. Okay, nanti saya sampai, nanti saya kasih tahu harga dia. Okay ha, kita tunggu TV light. Okay, saya sudah sampai owner punya tempat sini. Kita parking dulu sini lah, nanti panggil dia datang sini ambil. Okay. Okay, so masuk key, handbrake. Okay,
So kakak sama, kalau yang minat ini kereta Toyota Vios 2010 G-spec 1.5 automotor dia, you boleh datang cuma sama saya. I nama Andy. Alamat telefon sebelah sini. Okay, so yang ini kereta, owner punya kereta, dia nak jual siap tukar lama sama Puspacom RM29,800. Kalau betul peminat ini kereta, you boleh datang cuba sama saya. I boleh inform owner, bawa datang kasih kereta I sini, tengok ini kereta, tengah test drive ini kereta. Okay, see you later. Bye.